Ya, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau belajar nama binatang dan nama benda-benda yang lain ya. Yuk kita mulai dari binatang yang mana? Mas Abi mau ya binatang yang mana dulu? Oh ini namanya burung. Bahasa Inggrisnya bird. Apa bahasa Inggrisnya? Bird. Iya, ini burung. Ciku, ciku, ciku. Habis burung apa lagi? Ini bahasa Indonesia apa namanya? Kepiting. Kepiting bahasa Inggrisnya? Crab. 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 Habis crab, kepiting apa lagi? Ih, jorok ah digigit bajunya. Habis kepiting apa lagi? Ini. Oh, gede ini binatangnya gede ya. Apa nama binatang? Apa? Iya, kita sudah pernah naik ini. Mas Abi sama Mas Rafa sudah pernah naik ini. Ini? Ini? Iya, sudah pernah juga kita naik kuda. Ini namanya ga? Iya, ini namanya ga? Gajah. Bahasa Inggrisnya elephant. Bahasa Indonesia gajah. Bahasa Inggrisnya elephant. Oke, apalagi abis elephant? Ini belum ya? Ini yang binatang terakhir ya. Ini bahasa Indonesianya sama bahasa Inggrisnya sama. Namanya flamingo. Burung flamingo, warnanya pink. Habis burung, habis binatang, apalagi yang belum sekarang? Buah-buahan ya. Itu kan udah tadi bird, burung. Itu ya boleh. Ini apa ini ya? Ini kursi. Ya. Api. Oh, ini bukan, ini kursi. Ini bahasa Inggrisnya chair. Apa ini bisa digabung-gabung lagi nanti kalau mau dibikin chair. Nah, habis chair apa lagi? Ini apa? Payung. Bahasa Inggrisnya umbrella. Iya, pinter Mas Abi. Apa bahasa Inggrisnya umbrella? Payung. Bisa apa lagi yang belum? Ini, nah ini buah apa ini coba? Sudah. Belum. Ini buah apa ini namanya? Nanas. Bahasa Inggrisnya? Pineapple. Coba pineapple. Nanas ya. Ini buah apa? Buah apel, pintar. Buah A? Iya, ada di atasnya kecil. Apple, bahasa Inggrisnya mirip apple. Apple mirip. Mama ya. Iya, sama. Habis itu apa yang terakhir? Ada satu yang belum juga, yang mana yang terakhir? Iya, ini apa ini namanya? Pohon. Apa namanya? Pohon. Bahasa Inggrisnya tree. Tree. Ini pohon, bahasa Inggrisnya tree. Udah selesai semua ya. Mari kita hitung yuk. Coba kita hitung dari sini yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Jadi semuanya ada berapa? Sembilan. Lore. Kita pakai bahasa Inggris ya? Udah bisa belum? Bisa ya? Tengok dari sini. Tengok dari sini. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ada berapa? Nine. Oke. Bye-bye dulu teman-teman. Nanti belajar lagi sama Mas Ri Abizar Asaka. Bye. Wassalamualaikum. Iya, disimpan ya. Disimpan ya. Pinternya. Habis main diberesin ya Mas Abi ya.
habis main diberesin. Wes, jangan dibanting dong.